buah kesemek. Buah kesemek tuh nanya. Buah cantik, buah cantik. Ini Bye. Buah cantik ya. Mana dia pakai bedak. Belum tentu anak saya makan. Iya, Bu. Wah, saya. Biar istrinya, biar ibu istri saya aja yang belanja. Saya mah. Iya. Saya tahunya ini. Siap, siap, siap. Makin disayang loh. Makin. Ntar bingung saya beli kecambah. Biasanya saya kalau ini saya tanam lagi. Oh iya. Biar ada manfaatnya. Iya. 3.000 cang. Titipan putri. Iya iya. Tempat yang belum jadi ada loh. Belum ada ya. Oh, paling besok ya. Mana buat syuting juga dari yang masih. Ya kalau corona itu pengaruh ya. Sampai berapa persen? Biasanya bawa sampai 8 kali. Yang berapa? Pak. Habis kan. Lagi ada yang Bu Ngatira, dia jualan ketupat. Terus dengan kondisi wabah corona ini sepi menurun karena lebaran kan juga banyak yang enggak mudik, Bu ya. Kurang lebih kayak begitu. Mudah-mudahan Bu Ngatira tetap sehat, bisa dengan rekan-rekan di pasar ini bisa berjualan seperti biasa. Bu, maksudnya awas motor. Nandur dah kan, Bu? Ya nandur gini. Aku juga nanam baru. Ada yang model organik kok. Oh iya. Dia coba-coba gara-gara corona ini cari kesibukan kan? Cari kesibukan ya. Berapa lama ini berbuahnya dari bibit? Kenapa lu punya bang membocor mikrofon? Kenapa? 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 Kenap